Oke, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya David. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan unboxing paket ya cuy ya. Jadi kali ini gue bakalan sedikit men-unboxing teman-teman, sesuai dengan judul. Jadi di sini aku beli iPhone baru ya. Buat apa? Buat main game FL Legend Mod Pack cuy. Oke, udah kayak reviewer HP gitu. Oke, kita langsung buka aja teman-teman. Nah, di sini aku kemarin udah beli dan baru nyampe tadi. Kita langsung buka aja ya guys ya. Jadi mungkin kalian udah tahu, kalian coba tebak HP apa yang aku beli, tapi ini adalah iPhone ya. Aku beli iPhone gitu teman-teman. Oke, dalamnya kayak gini. Sorry. Anjir, udah kayak reviewer HP gitu ya. Oke, ini dia untuk iPhone-nya teman-teman. Ntar. Nih, mohon maaf nih, videonya seadanya aja cuy. Soalnya gue bukan reviewer HP cuy. Anjir. Oke, kita langsung buka bagian sininya teman-teman. Nah, gue rekamnya pakai ini ya, Poco X3 Pro ya, HP aku biasanya aku pakai itu. Udah kayak reviewer HP gitu ya kan cuy. Ini dia HP-nya, kita beli HP ini cuma buat cobain FL Legend cuy, karena dari kan tuh banyak banget yang komen, "Bang, gimana sih caranya download FL Legend mod di HP iPhone bang?" Nih aku bila-bilakan beli nih, anjay. Enggak ya, enggak. Oke, ini dia, internalnya 64, ini 64, 64 GB. Kita langsung buka. Ini dia. Sebelumnya aku juga pernah punya iPhone nih, tapi iPhone jadul. Ini dia unitnya. Kita sampingin dulu. Kalian udah tahu lah ini adalah iPhone XR ya. Di sini ada kelengkapannya. Dapat charger yang nggak gue pakai pastinya karena ini OM. Ada headset dan kabel. Oke, kayak gitu. Dan ini boxnya taruh sini aja ya kan. Dan ini unitnya teman-teman, kita langsung coba buka cuy. Soalnya HP iPhone XR tuh banyak secondnya sekarang, yang baru jarang banget. Ini dia, beh, gila mulus banget sih ini, mulus banget kan, gila keren banget coy. Ntar nggak bisa fokus. Oke, ini kameranya. Jadi bodinya sih kelihatannya mulus banget ya. Kita coba nyalakan. Oke. Okay. Anjay, gitu ya kan sih. Cobain beli iPhone nih. Kelihatannya bodinya juga mulus. Oke, ini dia tampilan awal. Oke. Okay. Dan kayak gini, bentar kok nggak bisa fokus ya HP aku ya. Wih, fokus dong kocak. Bad balance-nya nggak kekunci coy. Oke, masih loading teman-teman seperti biasa. Selamat datang kok. Aduh, nggak bisa fokus kocak. Anjir, HP kentang. Nggak bisa fokus ya cuy ya. Kita oke. Okay. Ntar ke settingan teman-teman. Anjir, nggak fokus banget ya. Ntar coba aku turunin. Nah, kayak gini kan. Nah, ini aku turunin untuk brightness-nya. Kita ke umum. Mengenai. Nah, di sini masih iOS 14.7 ya. Dan ini iPhone XR. Nomor seri MT. Ntar aku coba cek di Triutons. Dan aku beli yang storage 64 GB. Ya, dan ini yang lain-lainnya. Kita coba cek kamera karena iPhone itu identik dengan kameranya. Ntar ini gelap banget coy. Ini kan kamera iPhone. Oke, lancar semua. Coba foto. Oke, kita coba silent mode. Foto lagi. Oke, aman. Mode video. Coba video ya guys ya. Sorry banget baru pertama kali. Jadi biasalah.
Oke, cukup lumayan oke, teman-teman. Oke, jadi nanti aku bakalan cobain tes buat main game Mobile Legend, cuy. Oke, bentar. Oke, teman-teman, kita udah setting-setting tadi HP kita. Dan sekarang udah aku masukin iCloud. Dan oke, sekarang kita langsung cobain Mobile Legend ya, guys. Ya, ini aku udah download nih. Game Mobile Legend, cuy. Beli iPhone cuma cobain game Mobile Legend ya. Kalau menurut aku sih HP-nya sangat kecil ya, nggak kayak si Poco G, cuy. Poco G tuh gede banget ya. Oke, ini dia teman-teman game Mobile Legend kita 03.1 ya guys ya. Jadi kita langsung cobain main aja, cuy. Anjir, temperat lagi dong, kocak. Kenapa temperat? Karena aku downloadnya di App Store ya, jadi temperat, cuy. Ntar aku bikin tutorial download Mobile Legend modpack anti temperat, cuy. Oke, kalian tungguin aja ya guys ya. Kita langsung cobain main pakai R32 teman-teman. Anjay, pakai oke, bentar, kita setting dulu. Menurut aku sih nggak ada bedanya ya sama Poco sama ini. Yang beda tuh cuma layarnya doang, cuy. Layarnya tuh jadi kecil banget ya. Di layar iPhone gue tuh, di layar Poco pun aku tuh besar banget. Kalau kalian komen, bang, lu pamer, bang, pamer gigi lu, kocak. Banyak kok yang lebih keren lagi, kan udah ada versi terbaru iPhone-nya, cuy. Jadi ini mah cuma ya iseng doang sih. Sebenarnya beli ini cuma karena iPhone ini juga masih worth it banget di tahun ini, teman-teman. Oke, kayak gini ya guys ya, ini dia tuh. Game Mobile Legends-nya sangat lancar banget sih. Ini udah 60 FPS banget dah. Oke, teman-teman, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Yuk.